Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala sahra dzulqa'dah muqabalatan li majlis syahri dzulhijjah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pemirsa sekalian yang dirahmati Allah SWT, berjumpa lagi di channel dakwah Gunawan Karimah. Alhamdulillah, di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang fikih persiapan adanya Idul Kurban 1442 Hijriah. Wabillahi taufiq Allah Subhanahu wa taala. Kajian ini kita adakan secara online, wabil khusus di dalam wadah Taklim Community Baitul Mal Karimah, menindaklanjuti dari surat edaran bahwasanya di daerah kita hari ini zona merah, maka kami menganjurkan kepada setiap takmir-takmir yang tergabung dalam wadah Taklim Community Baitul Mal Karimah Purwantoro, baik itu di Kecamatan Sloboimo, Kecamatan Kismantoro, Kecamatan Purwantoro, juga Kecamatan Bulukerto, serta di Kecamatan Pohbelem, agar mengubah cara pengajiannya secara online dengan cara membuka kanal YouTube Gunawan Karimah, lalu di subscribe, like, komen, dan share, dan menjadikan kajian menjadi sistem daring. Insya Allah setiap 2 hari sekali kita akan meluncurkan kajian-kajian konten dakwahnya. Baiklah pemirsa sekalian dirahmati Allah SWT, dalam salah satu hadis Rasulullah Muhammad SAW menyebutkan, Bismillahirrahmanirrahim, ma min ayyam al-amal as-salih fi inna ahabu ilallah min hadil ayyam al-ashr. Tidak ada hari yang amal soleh di dalamnya lebih dicintai oleh Allah dari hari-hari yang 10 ini. Hadis riwayat Bukhari. Jadi ketika pertama bulan Dzulhijjah itu ada, maka umat muslim sudah disunahkan untuk berlomba-lomba dalam melaksanakan kebajikan-kebajikan. Karena fadilah di bulan Dzulhijjah sangat besar sekali pahalanya. Bahkan hadis yang lain juga menyebutkan secara khusus hadis Rasulullah Muhammad SAW, Bismillahirrahmanirrahim, ma min ayyam al-amal salihabu indallah azza wa jal min hadil ayyam al-asr. Qalu ya Rasulullah, wala jihadu fi sabilillah. Qala wala jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja wa malihi summa lam yarji bi syai'in min dhalik. Rawahu Bukhari. Tidak ada hari di mana amal-amal soleh pada saat itu lebih dicintai oleh Allah daripada hari-hari ini, yakni 10 hari dari bulan Dzulhijjah. Maka para sahabat bertanya, tidak juga jihad fisabilillah? Rasulullah Muhammad SAW menjawab, tidak juga jihad fisabilillah, kecuali yang keluar berjihad dengan jiwa dan hartanya, kemudian tidak kembali dengan sesuatu. Hadis riwayat Bukhari. Pemirsa sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda yang artinya, tidak ada hari-hari yang lebih besar di sisi Allah Ta'ala dan tidak ada amal perbuatan yang lebih dicintai selain pada 10 hari itu. Maka perbanyaklah pada hari-hari itu tahlil, takbir, dan juga tahmid. Hadis riwayat Tabrani dalam kitab Mu'jamul Kabir. Maka bagaimana ikhwah sekalian kita mengisi amalan-amalan di bulan Dzulhijjah? Sebagaimana hadis di atas, yang perlu kita lakukan adalah yang pertama, banyak berzikir pada hari tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 28, dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari-hari yang ditentukan. Maka Ibnu Abbas menafsirkan,
10 hari dari bulan Dzulhijjah. Dan mufasir yang lainnya, di antaranya Ibnu Katsir rahimahullah, juga demikian. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menguatkan dalam hadisnya, tidak ada amal yang mana amal soleh di dalamnya lebih dicintai Allah daripada hari-hari yang sebelumnya. Hadis riwayat Bukhari. Bahkan dalam surah Al-Fajr, Allah SWT berfirman, bersumpah dengannya, Bismillahirrahmanirrahim, wal fajr walayalin asyr, demi waktu fajar dan demi 10 malam. Makna 10 malam dalam ayat yang mulia ini adalah 10 malam yang pertama dalam bulan Dzulhijjah, menurut dari mayoritas ulama tafsir. Dan inilah pendapat yang benar menurut penelitian Imam Ibnu Katsir Ad-Dimasyq. Pemirsa sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan juga jamaah-jamaah kajian taklim community yang tergabung dalam wadah taklim community Baitul Mal Karimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, berpuasa pada hari tersebut, terkhusus pada hari Arafah. Tuntunan Rasulullah Muhammad SAW menyebutkan bahwasanya ada satu hadis, berpuasa pada hari Arafah karena mengharap pahala dari Allah melebur dosa selama 2 tahun dan juga tahun sebelumnya dan sesudahnya. Hadis riwayat Muslim, Ahmad dan Abu Dawud. Yang ketiga, banyak bertaubat menjauhi maksiat. Maka barang siapa yang berbanyak bertaubat bulan Dzulhijjah, ini juga termasuk bulan haram, bulan ashurul mahrumat, maka sangat dianjurkan untuk berbanyak taubat dan juga menjauhi maksiat. Yang berikutnya adalah mengisi dan berbanyak amal-amal sunnah setelah apa-apa yang diwajibkan. Termasuk di situ nanti ada udhiyah, ibadah kurban, dan juga hari tasyrik untuk memperbanyak takbir, tahlil, dan juga tahmid. Demikian pemirsa video singkat tentang amalan-amalan di bulan Dzulhijjah. Mudah-mudahan kita bisa untuk melaksanakannya, dan kita berdoa mudah-mudahan Allah SWT menyampaikan kita di bulan Dzulhijjah dan bisa beribadah di dalamnya, termasuk insya Allah kita akan senantiasa istiqomah dalam meluncurkan channel-channel dakwah ini secara daring, secara online, setiap 2 hari sekali. Sekali lagi, mari kita kembangkan channel dakwah kita. Kita ikuti konten dakwah ini dengan mensubscribe, like, comment, dan share. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Akhiru kalam billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.